Selamat sore, menjelang malam, salam senja dan sejahtera. Kali ini aku Bocah Patuh sedang berada di Pantai Jogan, di mana pantai ini memiliki dua value. Di antaranya kita dapat bisa menikmati laut lepas samudra. Samudra apa nih? Samudra India kayaknya dah. Samudra Pantai Selatan kali. Pantai Selatan. Dan yang kedua, kita dapat menikmati air terjun atau waterfall di pantai ini. Gak ada obat sih kalau gue bilang ini asli. Di situ, teman-teman, di sana ada jembatan. Jembatan apa tuh? Gak tau lah tuh. Jembatan tali. Oh iya teman-teman, itu ada burung teman-teman. Entah itu burung apa. Kita zoom. Mana burungnya? Wah, burungnya dapat berkamuflase. Kita ini sana ya, Bun. Kita bisa melihat sendiri di sana, Bun. Iya, gue tahu. Tadi dulu. Gue sih pengennya mandi dulu malah. Ayo, di sini. Yuk. Hah? Yuk. Mandi pantai apa mandi air terjun? Air terjun aja lah, pantai ini, Bun. Tempatnya lagi sini, Cok. Numpang pancuran aja, ada air terjun. Sore ini masih jauh, apa jalan-jalan aja dulu? Jalan-jalan dulu aja. Kita explore. Baik sih, ini dulu sih, mandi dulu sebentar ya kan? Mandi dulu sebentar. Soalnya kalau misalnya kemalaman nanti... Enaknya mandi air laut apa mandi air tawar? Wah, kalau dilihat dari sikon sih, kita lebih baik mending air tawar sih, Gun. Air tawar di sini? Karena ombaknya lumayan sih, Gun. Pasang ini soalnya. Ombak sini besar-besar. Yuk, kita explore dulu. Hui. Di sini juga memiliki attraction, teman-teman. Untuk Pantai Jogan yang tadi itu ada air terjunnya. Dan kita memasuki Pantai Plandanan. Dan di sini banyak spot foto juga buat teman-teman yang senang dengan Instagramable. Untuk tiket pesawatnya, tiket masuknya seharga 3.000 per orang untuk bebas selfie di wilayah sini. Gimana teman-teman? Yoi. Di sini kemungkinan besar kita akan mendapatkan sunset yang bagus. Coba dong. Oke, di situ ada air terjunnya. Coba zoom sedikit air terjun. Itu Pantai Jogan. Dan attraction di sini bisa naik entah itu flying fox atau apa, di sana ada kereta. Wah, kalau kelihatan ya. Ada talinya juga. Kalau kelihatan ya, Gun. Tuh ada talinya tuh, kalau bisa dilihat lagi. Ini dia berseberangan nih. Antara dua pulau, entah pulau atau apa. Tapi kita ini, lanjut. Kita kasih lihat dulu sedikit. Sedikit. Ya kan, banyak banget spot foto. Sini ada perahu nih. Luar terjun. Kita geser ke kanan. Jembatan buat turun. Naik ke atas, turun lagi, geser. Nih, di sini ada spot foto juga nih. Tuh, bisa dilihat kan? Mana lagi kita? Berarti apa yang foto bisa? Kita lihat dari sini.
Bentar. Wah, di depan ada nelayan. Lihat dari atas. Jalan. Ini juga masih banyak pohon-pohon atau jenisnya gua. Ini ada spot foto juga. Love tapi dari botol aqua ya udah kusam lah ya. Ini pohon nih, lewatin pohon lu. Ya. Si pohon kok. Ini ada kegiatan lain. Bentar, Pak. Welcome to Jogan. Bisa dilihat sih dari sini, men. Ini yang kita dapat. Wow. Such a nice. It's awesome, man. Ya cuman medannya ya beginilah ya. Gak peduli medan, yang penting value-nya, coy. Di sini salah satu atraksinya attraction di Pantai Jogan. Kita dapat menikmati suasana air nyembur di mana pertemuan antara ombak yang besar bertemu dengan karang-karang. Dan sini air dapat nyembur. Let's go, check it out. Bisa dilihat, wow. Ini Gun, namanya Gun. Curang banget HP gue mati. Entah kalau gue dapet tempat-tempat kayak gini, HP gue mati. Bukan gue juga sekarat soalnya. Bisa dilihat rombak. Wow, nice. Wow, crossing. Mungkin udah itu aja. Gua nggak mau berlama-lama untuk menjelaskan tempat ini karena udah nggak bisa dijelaskan lagi dengan beberapa kata atau kalimat. Terima kasih teman-teman karena gua mau nyebur langsung menikmati mandi di air terjun di sana. Terima kasih. Salam Bocah Patuh.